Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain kantin sekolah simulator. Jadi ya, saya mau coba yang berbeda di channel saya. Kali ini kita akan main kantin sekolah. Nggak usah atur-atur dulu, kita langsung aja main. Semakin banyak respek yang kalian miliki, hambatan akan lebih jarang terjadi saat mengelola kantin kalian. Oke. Ini gamenya game-game. Oh, apa ini? Talik. Akhirnya kamu tiba. Tiba juga sepupuku. Oke. Lanjut. Selamat datang di kantin sekolah. Ini bakal jadi tempat bekerjamu mulai sekarang. Aku turut prihatin atas musibah yang menimpa keluargamu. Oleh karena itu, aku sebagai sepupumu berusaha sebisa mungkin untuk membantumu. Oke, Talis ini sepupu kita ya, Talis. Jadi mulai hari ini aku percayakan kantin sekolah ini untuk kamu juga. Semoga saja kantin sekolah ini bisa sukses di tanganmu. Pertama-tama kita menunggu murid yang ingin jajan. Oke. Sudah bisa goyang kah? Oke, belum. Belum bisa gerak. Ini malah ibu guru yang datang, bukan murid kayaknya ini. Oke, interaksi dengan stand untuk melayani murid yang mengantri. Oke. Murid yang mengantri memiliki waktu kesabaran. Oke, pastikan layani murid. Oke. Oke. Gimana caranya? Dia mau apa? Urus. Oke, kerja bagus. Kamu dapat duit habis ngelayanin pelanggan. Sekarang ikut aku pergi ke tempat blueprint. Oh, ini dia. Ini grafiknya agak berpasir ya. Talik. Talik apa? Oke. Ini adalah blueprint. Di sini kamu bisa mengupgrade dan membuka stand baru. Oke. Untuk saat ini cobalah buka stand baru yang untuk. Oke. Semakin tinggi level stand, maka kecepatan memasak, jumlah stok, dan juga pendapatanmu bertambah. Oke. Untuk membuka stand baru, kamu perlu. Oke. Coba kita buka stand baru ya. Gimana? Pencet. Harus pencet ya. Gorengan. Harganya. Tapi 100. Nggak cukup uang saya. 100. Nggak cukup. Saya mau gimana kalau nggak cukup? Hei. Gimana kalau nggak cukup? Oh. Ini 0. Blender. Kita buka 0. Oh, oke. Kita buka yang kekunci ya. Bagus, sekarang kamu sudah memiliki stand blender. Selanjutnya kamu juga harus melakukan restock bahan makanan pada stand yang ada. Sekarang ikuti aku ke tempat penjual bahan makanan. Oke. Ini stand kita harus pergi ke penjual bahan makanan. Oke, kayaknya di sini. Minuman, jajanan lokal, cemilan, mie instan, blender, gorengan. Kita punya ini ya, blender sama gorengan. Oke, bicara lagi sama si Talik. Di sini kamu bisa membeli stok untuk stand kamu, oke? Cobalah kamu membeli stok untuk stand blender. Stok untuk stand blender. Ini 5 kita beli. Bagus, sekarang ayo kita coba restock stand blender. Ikuti aku kembali ke stand blender. Nah, gimana saya udah belikan tadi? Udah beli harusnya ya. Kita ikuti dia lagi. Oke. Oke, sekarang lakukan restock ke stand blender. Tekan tombol tas pada kanan atas. Oke. Ini adalah menu di sini barang-barangmu tersimpan. Oke. Pastikan stok sudah di tangan, kemudian arahkan. Oke. Jumlah stok. Oke. Tekan tombol tas. Oke, udah. Kita ke tas dulu. Ini ambil ke tangan. Terus kita bisa stok di bawah sini, isi stok. Oke. Ini suaranya kebesaran kah, teman-teman? Kita kecilin dulu kalau gitu. Segini aja. Bagus, sepertinya kamu sudah siap untuk menjaga kantin sekolah. Kalau begitu aku tinggal dulu ya, selamat bekerja. Oke, jadi kita akan gameplay pertama kita akan dimulai. Murid akan mulai berdatangan ketika jam sekolah dimulai dan akan berhenti ketika jam sekolah selesai. Oke. Di sini kamu juga bisa membuka dan menutup kantin. Oke. Kamu bisa mempercepat waktu ke jam. Oke. Oh, bisa tidur. Oke. Ini stok kita. Berarti saya mau atur-atur dulu.
Grafiknya bagaimana grafiknya? Grafik ini pencapaian pengaturan grafik kita kasih H ya, tinggi. Oke. Pencahayaan nyala. Apakah nge-lag? Kita lihat ya nge-lag kah? Coba-coba gimana mulainya lanjut. Wow. Nge-lag teman-teman. Oke, saya kembali ke settingan biasa. Ini kita urus dulu. Ini kita urus lagi. Itu bisa diurus kah? Gimana caranya urus? Oh, antri ya. Dia cuman antri. Harus antri. Ini kita urus lagi. Gimana caranya? Kok nggak bisa? Urus. Oke. Urus. Nice. Saya mau keliling-keliling. Tapi kita tunggu sampai jam pulang dulu ya. Urus ini. Cepet 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 cepet. Mampir mampir. Oh, apa nih? Ambil. Oh, 100. Kita urus dulu ini. Urus ini. Oh, rame ya. Saya mau ke sana cek ada apa di sini. Apa ini? Sampah kita ambil. Oke, kita urus dulu ini. Urusnya gimana nih? Kita harus dari sini kah? Sabar, sabar. Saya bisa urus dari sini kan? Oh, nggak bisa, harus dari sini. Oke. Kita keliling dulu sama lihat di sini. Ada inikah sesuatu? Ini blueprint, ini nggak ada apa-apa ya, cuman rusak-rusak doang. Sabar ya. Oh, ada yang tidak bayar. Ini kenapa tidak bayar? Ini kita bisa pukul? Oh, oke. Oke, yang tidak bayar kita bisa pukul. 2000 years later. Oke, mungkin ini pelanggan terakhir yang jalan di situ. Kita tutup aja ini. Atau kita layanin dia dulu lah. Saya mau keliling dulu, teman-teman. Apakah ada yang menarik? Oke, tutup. Oke. Kita keliling-keliling dulu ya. Di sini ada apa lagi nih? Sampah. Oh, banyak sampah ya di sini. Kita keliling di sini. Di sini ada apa? Nggak bisa ke situ ini. Oh, nggak bisa juga. Ke sini. Oke. Oh, ada kursi di sini. Oh, bisa diambil. Kamu dapat pasang kursi dan meja agar pelanggan bisa duduk sesuai Oke. Pelanggan yang duduk akan meningkatkan penambahan level. Oke. Yalah, mana tadi mejanya? Oh, di inventory saya kah? Inventory, meja. Oke. Keluar. Kita bisa pasang di sini. Oke, kita pasang di sini maybe. Di depan kita ya supaya gampang ngaturnya. Di depan kita dulu. Boom. Oke, kita keluar lagi. Saya mau jelajahin dulu di luar ada apa. Bisa keluar kah atau belum bisa? Oh, bisa. Ini gak bisa diapa-apain. Di sini ada apa? Sesuatu. Ada barang lagi. Ambil. Kita keliling dulu di sini ada apa? Ada ini lagi barang. Ambil. Oke. Kita ke sana lagi. Apakah ada misi tertentu? Oke, ada di sini apa nih? Oh, tuh kan ada barang. Tadi ada tulisan, tulisan apa tadi tuh muncul? Kota. Oh, kita bisa jalan ke kota. Ngapain kita jalan ke kota? Oh, luas ya. Oke. Sabar-sabar, saya mau explore dulu di kantin sekolah. Masih banyak yang belum saya explore. Oke, saya mau explore di sini dulu. Apa yang ada di sini?
Ini apa nih kok berantakan, gak ada yang saya bisa ambil kah? Oke. Itu di dalam sini ada, bisa saya ambil? Gak bisa. Pot, gak bisa ini. Gak ada yang saya bisa ambil loh. Gak ada. Oh ini ada. Oke, oh itu ada lagi di situ. Ambil. Ini ruangan apa di sini? Taman, gak ada apa-apanya. Oke, ini harus saya bisa ambil. Oke, udah nggak ada apa-apa. Kita keluar ya. Oke, ini ada anak-anak di sini. Saya bisa pukul kah? Oke, nggak bisa. Ini, oh, bisa beli meja di sini. Uang saya cukup kah? Ini toko kelontong ada apa nih? Oke. Kayaknya nggak perlu dulu. Oh, luas ya, luas bet. Ini apa? Ini saya bisa masuk kah? Capek level 20 untuk membuka quest ini. Oh, itu kan ada misinya quest. Ini kita bisa masuk ke sini nggak bisa? Eh, apa nih? Papan konstruksi. Oke, dalam pengembangan. Oke. Ini dijual. Ini, oh ini rumah sepupu kita ya? Lah iklan. Oke, di rumah, oh bisa kita ambil ini. Oke, ini di rumah sepupu kita. Oh, bisa tidur, tapi saya nggak mau tidur dulu. Oke, di sini nggak ada apa-apa kan? Kalau bisa dibuka. Tidur dulu lah, kita coba tidur ngapain? Jam sekolah sudah selesai. Sekarang pelanggan tidak akan datang lagi. Oke. Oke. Jadi kalau kita tidur lagi, ini siang. Oke, harusnya ya. Kota, kita ke kota. Oh, malam, masih malam ternyata. Furniture. Furniture untuk apa dah? Untuk rumah kita kan, untuk rumah sepupu kita. Mungkin untuk rumah yang dijual ya, kita bisa beli maybe nanti. Di sini bisa masuk, ambil apa nih, ambil apa nih, ambil kursi kah? Nah tadi ada tombol ambil di mana? Oh ini, oh ini. Oke, pecel lele. Oke, di sini ada rumah kosong, nggak bisa diapa-apain. Saya bisa pukul kah? Nggak bisa. Oh ini apa? Si lambat. Ceiling decoration. Oke, ini kayaknya toko-toko untuk kantin kita. Ini ada pemilik toko. Eh, gue tahu lo, jadi lo pemilik kantinnya. Dengerin gue deh, pengen curcol nih gue. Oke, dengerin dia. Tujuan hidup gue di sini jualan dekor, dekorasi doang, tahu? Oke. Gue pengen jadi terkenal, jadi Miss Universe. Oke. Kenapa lu diam aja, mending bantuin gue. Dengar-dengar ada make up kit lagi dijual nih. Ngangguk, ngangguk. Oke. Okay. Make up kit. Ini gimana ngomongnya? Make up kit. Uang kita berapa sih sekarang? 5.000 ya. Oke, okay, 5.000. Make up kit. Oke, okay, jadi ini ada misi-misinya juga ya. Make up kit. Di sini harusnya nggak ada. Ini, oh ini. Oh bukan. Ini router, nggak tahu gunanya apa. Saya mau beli meja, kayaknya uang saya cukup deh beli meja. Oh ini bisa, bisa banyak saya beli. Saya bisa beli yang ini banyak. Kita coba beli dua ya. Satu, dua, oke. Kita coba-coba aja dulu, nanti kita update, upgrade. Make up kit, ini kan make up kit. Oh ini dia. Thank you, oh ini saya bisa ambil. Kita kasih dia ya make up kitnya. Siapa tadi toko dekor? Hei, kamu mau make up kit? Ini ambil. Mana make up kitnya? Sabar, saya keluarin dulu meja-mejanya. Siapa tahu bisa. Oh, saya dapat apa nih? Oke, okay. Itu kayak stok ya, stok kita. Oke. Okay.
Wah, makasih banyak ya. Sekarang aku mau cobain makeup kitnya. Semoga aja bisa cocok sama kulitku. Oke, pemilik toko lagi. Makeup kit yang lu kasih bagus banget. Gue bisa bikin kulit gue jadi lebih cerah. Selangkah lebih dekat jadi Miss Universe. Hahaha, denger kan Miss Universe mesti pinter ya. Aduh, gue merasa bego banget nih. Minta dua ilah, malah minta uang. Kita kasih tidak ya. Kita kasih ya, kita pemilik toko yang baik soalnya. Oke, kita kasih dia. Oke, ngomong lagi. Oke, seperti biasa, thank you. Gue pamit dulu ya, mau ke kelasnya. Oke, dia udah menghilang kah? Oh, udah pagi nih, udah mau pagi. Nah, di sini nggak ada orang lagi. Oh, masih ada dia. Ayo kita bicara lagi sama dia. Pemilik toko. Gue baru balik dari kelas gue. Gila banget, banyak banget pelajaran yang mesti gue hafalin. Terus juga gue mau pakai baju-baju cantik, oke? Okay. Yah, dia mau lemari mewah. Kita ngangguk. Dia mau lemari mewah. Oke. Ini harus, ini kita salah sih ya urutan mainnya. Harusnya kita kumpulin uang dulu terus terima misi. Oh, ada barang di sini. Harusnya gitu, tapi kita malah ini dulu. Oke, ini ya lemari 1000. Kita kasih dia lagi. Kalau masih ada misinya, mungkin saya mau ke kantin dulu ya. Kalau dia masih nyuruh-nyuruh sesuatu, lebih baik kita ke kantin dulu. Oke, kita kasih dia. Halo. Ambillah inimu. Lemari. Wait. Kok dia nggak mau? Jangan bilang saya salah. Dia mau apa tadi? Lemari kan? Oh, saya salah beli kah? Ya, kisah yang nggak mau urus lah. Nanti aja. Kita ke kantin dulu. Kita ambil dulu ini. Oh, di sini apa ini? Jual barang. Tidak ada barang di tangan untuk dijual. Oh, ini. Tapi kalau dijual, harganya kembali kah? Coba. Lah, cuma 100, rugi saya. Oke lah, ya udah kita ke ini lagi. Ke kantin lagi ya. Oke, kantin, kita buka kantinnya, tapi sebelum buka, kita taruh dulu ini kursi-kursi. Kita taruh kursi-kursi di sini. Boom. 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 Oke, kita buka kantinnya. Oh, kita bisa tingkatkan nih. 100. Tingkatkan 1000 sekarang. Oke, yang murah-murah dulu ini lagi. Oke, ini lagi. Gerobak bisa? Belum. Mie instan? Oke, belum. Gorengan aja kita tingkatin lagi ya. Boom, nice. Oke. Saya butuh tamu. Ayolah, tamu-tamu stok. Stok di sini, isi stok. Oke, nice. Saya punya stok lagi di tas ya. Kita keluarin semua. Saya nggak tahu ini stok apa. Oh, saya masih punya meja lagi satu. Oke, sabar-sabar. Oke, ini kita taruh di sini dulu. Boom. Oke. Isi stok. Bukan. Oh, itu untuk itu ya. Ini gorengan. Stok, ini juga stok. Oke, sabar ya, kita urus dulu. Ini kita urus. Ayo, sini masuk. Oh, dia duduk, guys. Mereka semua duduk. Oke. Let's go. Itu kan ada sampah lagi. Saya mau ambil lagi. Kayaknya sampah berguna deh. Kita kumpulin aja dulu. Oke, urus. Nah, ini apa nih? Ada yang sembunyi-sembunyi. Saya bisa pukul kah? Ngapain kamu sembunyi-sembunyi? Oke, kita urus dulu. Sabar. Stok kita masih sangat banyak ya. Oh, ada yang tidak bayar. Ini kita pukul.
Oke. Oke, minumannya di sini ada apa ya? Pop ice. Jadi apa nih? Jadi puff ice. Milo jadi Milos. Good day jadi great day. Nice. Oke, sabar, sabar. Ayolah, uang saya jadi 1.000. Cara lihat mie, oh ini ada jurnal case-nya, kita bisa lihat dari sini. Berikan, oh lemari mewah. Tuh kan lemari mewah teman-teman, dia mintanya di sini. Oh ini ada quest utama, ada quest samping. Quest samping. Oh quest utama itu yang pink ya. Tersedia di level 5. Oh level 5 baru kita bisa misi-misian. Ini dia butuh lemari mewah, kita malah beli lemari biasa. Salah jadinya kan. Oke lah, nanti aja kita tabung dulu lemari mewah, tadi harganya 3.000-an. Itu apa itu? Siapa ini, kenapa? Event? Bicara. Jika kalian melihat gambar ini, maka kalian telah menemukan event. Event muncul secara acak dan dapat diulangi, oke? Dengan melakukan event, kalian memiliki kemungkinan untuk menambahkan respect murid, murid atau guru, oke? Ada dua tipe respect, satu dari murid, yang lainnya dari guru. Respect mempengaruhi kemungkinan hambatan muncul, semakin, oke. Semakin jarang kalian menemukan apa, oke? Oke. Event fungsinya apa? Kakak boleh aku minta bantuan? Oke, boleh. Kenapa? Cewek suka barang mahal kan? Semua orang suka deh. Apa yang mesti aku kasih? Tas tangan atau mantel bulu? Tapi ntar aku diomongin sama mamaku. Aku pakai kartu kredit dia lagi. Kakak bisa bantuin aku cari barang buat gebetanku? Waduh, gebetan. Ini kan SD, Cok. Mungkin coklat. Coklat gampang kan dapetnya? Coklat, dia perlu coklat. Ini apa lagi? Oh, ini dia gebetannya. Dia perlu coklat ya. Coklat itu, sabar ya. Sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Saya harus keluar dong begini. Oke, saya harus keluar. Sabar, ini dulu saya kasih. Oke, ini. Kita keluar. Oke, keluar, keluar. Keluar kota. Semoga murah ya. Ada di mana tuh tadi? Di sekitar sini. Oke, di sini. Eh, bukan. Oh iya, di sini benar-benar. Harganya 45. Oke, uang set berapa saya bisa beli lem? Oh, masih 600. Saya belum bisa beli ini. Ini 500 sih, bisa sih, bisa ya. Tapi nanti aja. Eh, beli enggak sih? Ah, nanti aja lah. Oh, sampai ini di sini maybe. Kita bisa buang. Oh, nice. 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 Sabar ya. Ini kamu urus. Ini saya mau kasih coklat dulu ke orang yang di sana. Yuk kita lihat. Hei, kamu mau coklat? Mau coklat? Berikan. Oh. Ini kita jadi thumbnail. Oh. Udah seneng guys. Weh, kita dapat respect. Tapi jajanan saya ini kelupaan. Kita kasih dulu. Sabar ya, sabar. Oke. Saya bisa upgrade kah? Saya mau upgrade sesuatu nih, teman-teman. Sabar ya. Cara supaya uang kita lebih cepat gimana ya? Uang kita lebih cepat. I don't know. Harga meja kayu tadi berapa ya meja kayu? Saya mau lihat. Oh, ada quest baru. Cek quest jurnal lebih lanjut, oke. Okay. Di mana lagi tuh? Oke, harus dulu. Quest jurnal utama. Oh, bukan semua quest aja. Telur, telur masalah bicara dengan penjual telur. Oh ya, kita bisa tandain di peta. Petanya gimana caranya nyalain peta? Wah, petanya di mana dah? Intinya kita keluar dulu ke penjual telur ya, tapi sabar, saya mau urus mereka dulu ini.
Ayo, yo. Oh, itu ada bule. Siapa ini bule? Oh, preman guys, preman bukan bule. Saya kira bule, ternyata preman. Ayo, sini sini. Oh, penjual datang terus. Pembeli maksud saya datang terus. Nanti aja kita pergi ke penjual telur. Let's go. Penjual telur di mana? Saya nggak pernah lihat. Penjual telur. Bukan ini ya. Kita lihat-lihat aja di kepalanya ada simbol-simbol tidak. Ini dia minta lemari mewah. Uang saya nggak cukup beli lemari mewah. Oke, sabar, saya kelilingin dulu. Di sini ada sesuatu kan? Nggak ada. Ini saya bisa pukul orang kah sembarangan? Nggak bisa ya. Ke sini nggak bisa. Ada rahasia maybe. Saya bisa pukul ini. Nggak bisa. Oke, penjual telur. Penjual telur yang mana? Ini tadi harganya berapa? Lemari mewah. 3.000. Waduh. Oke, penjual telur. Ini nggak bisa. Di sini ada apa? Ini ada pintu, bisa saya buka kah? Gak bisa. Di sini ada sesuatu. Oke, penjual telur, yang mana penjual telur? Ini kah? Penjual telur kah? Bukan, bukan. Penjual telur yang mana, woi? Di sini ada sesuatu, maybe barang. Oh, ini. Ini TV saya bisa ambil, gak bisa. Penjual telur, adakah penjual telur? Oh ini ya, di depan gerbang ternyata pas IG. Halo IG, gimana ini? Kamu bantuin aku lah, apa yang terjadi? Jadi aku lagi nyiapin stand makananku telur IG, cuman kompornya nggak nyala. Oke, kamu liatin apa? Mana? Oh masuk akal, masuk akal. Aduh ini pasti ulah anak-anak nakal. Bisa bantuin cari LPG-nya? Aku tungguin di sini ya. Kita cariin LPG-nya kah atau beli? Kita lihat dulu quest-nya. Quest, quest, quest. Cari dan dapatkan LPG. Oke, kita cari ya. Ini, oh ini dia. Kita ambil dia LPG. Kita kasih ke dia lagi. Oke. Sekarang kompornya harus berfungsi. Sekarang aku perlu beli. Oh, duitku hilang juga. Yah, dia pinjam uang. Padahal uang saya baru sampai 1.000. Baru sampai 800. Yah, ulang lagi deh. Kita kasih aja. Oke, no problemo. Bagus, bagus. Sekarang aku bisa masak. Orang sini baik-baik ya. Untung aku pindah ke sini. Ngomong-ngomong, kamu tahu tukang jual makanan ada pada di mana? Aku pengen jual makananku. Oh, dia mau jual di kantin. Boleh, boleh, boleh. Nice. Kita bisa dapat keuntungan maybe. Ia akan mengurus pelanggan dan menambah pemasukan. Oke, okay, otomatis ya. Nice, nice. Oke. Kita ke masuk lagi ya, masuk lagi ke dalam kantin sekolah. Oke. Okay. Di mana saya sekarang? Di mana? Masuk lagi. Halo, dia pesan 5. Oh itu dia. Wow, nice. Otomatis ya dia. Oke, okay, oke, okay. Ada sampah di sini. Ambil. Oke, okay, ini kita urus dulu. Sabar, sabar, sabar. Help, help, help. Saya nyangkut, saya nyangkut. Terus. Oke, okay, itu urus dulu. Di blueprint kita bisa lihat kah? Gerobak. Oh, kita bisa upgrade dia. Durasi kerja. Oh, kita bisa bayar. Satu. Oke. Okay. Keuntungan kita 3 ya. Nice, nice. Apa ini? Blender, stok barang penuh. Ini. Oke, okay, sudah mau habis ya gorengan kita. Gorengan-gorengan yang mana? Gorengan ini 5.000. Oke. Okay.
Nice, sudah penuh. Uang kita bertambah lebih cepat kah? Oh, bertambah lebih cepat, teman-teman. Kembali lagi uang kita 700. Oke. Kalau udah 1000, mungkin saya mau beli ini dulu, buka. Terus videonya berakhir sampai situ ya. Jadi kita kumpulin dulu uang sampai 1000 lagi. Semoga cepat. Oh, ada anak-anak ini mau bicara. Event lagi. Oh tidak, aku kehilangan lembar jawabanku. Kakak bisa kasih aku 50 LP, bisa beli yang baru. Kita kasih tahu dia ya, karena kita orang yang baik, kita kasih tahu tidak boleh nyontek. Oke. Oh, kita dapat respect dari guru. Nice. Oke. Saya akan berusaha menjadi orang yang baik ya di sini. Ada yang tidak bayar, mana. Oke, kita pukul. Hai. Ya. Oke, di sini ada sampah lagi. Kita 2000 years later. Yap, ini pelanggan terakhir. Oke, jadi sekarang kita bisa buka yang baru lagi, yaitu mie instan. Kita buka. Ya. Nice. Sekarang udah tambah luas ini kita. Oh, nggak ada stoknya sih kayaknya, ada, sabar-sabar, ada di tas saya. Ini mie instan kan? Bukan. Mie instan, stok mie instan itu ini. Oke, wah kurang uang. Oke, sabar-sabar, satu ini. Kita taruh stok mie instan di sini, isi stok. Isinya gimana ya, isi stok. Oke, stok penuh. Harganya berapa ya kalau mie instan? Oke, sabar-sabar. Oh, ini penuh bet. Oh, dia pesan 13. Dia pesan 13 tapi tidak bayar. Sini kau. Aya. Oke. Jadi ya, udah ya, teman-teman. Sampai sini dulu, tapi sebelum saya mengakhiri videonya. Oke, sabar-sabar. Saya mau urusin sebelum ini udah. Saya mau keluar dulu ke orang yang jual barang. Oke, ini dia. Kalau kita kasih dia Indomie jual barang, kita kasih ini aja minuman blender atau ini snack biasa. Kita jual satu. Kalau sampah, oh satu, kita bisa, teman-teman. Tapi cuma satu ya, nggak ada gunanya. Di video selanjutnya mungkin kita akan kerja quest-quest lagi. Kerja misi-misi. Jadi sekian aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.